What's up guys, back to another video. It's me, Mak Nowski. Kembali lagi dalam berjalan tanpa pasport. Untuk vlog kali ini, kita indoor sebab kita nak unboxing daripada barang daripada Teva, iaitu sandal, beberapa sandal. Ada 4 pasang sandal daripada Teva. Disclaimer dulu, ini bukan video review sandal sebab kita dapat pun baru and then kita tak pakai lagi. So kita unboxing saja. Kita tengok macam mana jenis sandal yang ada. Right, untuk model yang pertama, ini dia original universal, okey. Untuk original universal made in Vietnam. Atau kotak dia macam ni. Aku suka kotak dia. Penutup dia tak boleh hilang. Hello hello, ada paper, standard paper. Sandal, okey. Dia punya strap. So yang ni original universal, okey. Dia punya pattern ni aku tak tahu jenis pattern apa. Okey, sebab dia kata kat sini 1006 PBTP. BTP tu bukan macam tanpa pasport, okey. And then kalau tengok sini tapak dia ada 3 layer. Yang 1 2 3. Kat belakang ni ada tulis Teva. Tak tahu dia punya ni material yang berbeza ataupun dia punya design saja yang berbeza, sebab kat sini lain, kat sini pun rasa lain, ni rasa lain. Okey, and then kat sini ada tulis Teva. And then tag dia Teva kat sini. So ni je Teva original standard. Harga boleh tengok, check it out online kat Shopee, Lazada ataupun Zalora. Seterusnya kita model yang kedua. Okey, model yang kedua. Okey, kita ada Hurricane Verge, V-E-R-G-E, Verge. Okey, macam biasa kat sini dia punya tag, size. Untuk yang ni made in Cambodia. Okey, so kotak dia sama. Dia rugged sikit. Hurricane Verge. Tapak dia, kalau kau tengok tapak dia agak tebal kan, dia ada 2 layer ni kan. And then dia punya tapak dia agak trail lah kan. Yang ni sedap ni buat hiking ni. And then dia ada buckle strap kat tengah-tengah, buckle strap. So bila kau pakai ni, tak silap aku, dia akan bentuk X kan. So buckle strap dia boleh buka. And then yang ni pun boleh adjust kat depan, dengan belakang pun boleh adjust. Okay, ini boleh buckle strap. Okay, boleh buka Hurricane Verge. Kalau dia tak tahu kalau apa, sebab yang ni nampak macam kemo-kemo, cantik sikit. Dia macam nampak macam ala military. Ini kalau kau buat pergi memburu, cun kat ni. Tapi ada kau buat memburu pakai Teva, cun bit. So yang ni dah settle, kita pergi yang seterusnya. Okay, seterusnya pun daripada model okay, seterusnya Hurricane XLT2. Hurricane XLT2 sama juga, made in Cambodia tak salah aku. Yes, made in Cambodia. Okay, kotak sama dia boleh buka. Kertas dia pun ada corak. Okey, kenapa dia susun macam ni kan? Okay, kita buat keluar. Yang ni hitam. Ini dia XLT2. Dia punya tapak macam sama dengan Verge tadi, lebih kurang. Sama lah, sebab nama-nama pun Hurricane. Cuma Verge ni dia ada strap tengah, tapi yang ni dia punya ada buckle strap, tapi yang ni tak ada buckle strap. Dia just strap macam biasa. Okay, dia strap dia sama macam original standard, cuma tapak dia material lain, tebal sikit. Okay, yang ni dia ada 3 color kan. Bawah dia ada tapak dia, dia stable. Yang ni nampak macam lain sikit. Cantik kan ni, pakai untuk casual cun. And then ada dia punya logo lah, tag dia Teva. Okay, so yang ni untuk XLT2. Siapa yang kaki kembang katanya bolehlah pakai yang ni kan. Yep. Okey, kita ke yang seterusnya. Okey, kita seterusnya yang dinanti-nantikan. Ini dah model yang dinanti-nantikan, iaitu Teva Xtens. Okey, ni adalah Teva berkolaborasi dengan Xtens. Tapi kali ni kotak lain, dia kena slide macam ni. And then kalau kau tengok kotak dia, dia macam ada corak-corak macam ni lah. So dia slide macam ni, dia dekat kat sini. Teva Xtens. Dia belakang ni dia tulis, dia tulis kat sini bla 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 bla, yada yada yada, design for those who dare to be different. Kepada sesiapa yang inginkan kelainan, so kau boleh try lah Teva Xtens. Okay, and then kotak dia buka macam ni. Wow, kau dekat dalam. Dan specialnya bila Teva Xtens ni berkolaborasi dengan Xtens ni, kita akan dapat stokin sekali. Okay, so yang ni memang cun lah. Kalau korang pakai sandal yang bersama dengan stokin, memang sesuai lah, memang ngam. Sebab apa, bila pakai stokin boleh tutup lah kaki kita yang buruk ni. Kaki aku buruk, so memang ngam untuk aku. Kaki aku lah. Eh, ni ada kertas. Okay, buat keluar dulu. So kalau
kau beli sandal ni, tebak extend memang dapat stokin sekali. Dia tulis kat sini free gift, size free. Kat sini ada tulis L untuk left and then right untuk kanan. Okay, kat sini ada tulis tebak extends. Okay, eh. And then dekat dia punya sandal ni, dia ada tulis kat sini ada tag dia. Reprivers polyester made from recycled material. Katanya ini dibuat daripada barang-barang yang telah di recycle. Apa benda tu, tapi nampak macam logo botol. So maksudnya mungkin dia recycle botol untuk buat sandal ni lah. Bagaimana tak pasti, and mungkin bagian dia punya tapak kot kan, ataupun dia punya misol. Warna dia tak tahu nak cakap warna putih ke, warna cream ke kan, tapi cantik lah. Kat sini dia ada strap dia, dia ada R dengan L, stand for kanan dengan kiri. Aku cakap senang you senang. Then boleh adjust. Aku yang paling suka kat sini, okay, walaupun ni standal tebak, okay, mostly kalau kau tengok previous-previous ni tebak semua dia tulis tebak kan, dekat dia punya tag. Okay, kali ni dia akan letak tag dengan nama yang dia collab, okay, iaitu Stans. Dan ada logo Stans lagi kat sini. Memang sangat-sangat-sangat aku rasa macam wow. So cuna, maksudnya tebak memberi satu ruang untuk orang yang jenama yang berkolaborasi dengan dia untuk meletakkan jenama dia. Sangat-sangatlah cuna bagi aku. Stand the stand in the table. So ia menunjukkan mana nanti bila tengok jenama tu macam stand ada kau sandal ke. Sebenarnya dia kolaborasi dengan table. Okay, okay. And then kalau nak tahu, ini adalah, ini pun Hurricane XLT2 juga. Okay, tapi yang ni yang collapse lah. So dia satu model yang sama, dia model yang sama XLT2. Okay, ini tadi, tapi yang ni adalah yang collab dengan stand, yang ni adalah yang biasalah. Okay, so tapak dia pun lebih kurang sama je, bukan lebih kurang sama, memang sama dengan Hurricane. Memang tapak Hurricane macam ni. Macam kita cakap tadi, kita ada jenis, tiga jenis Hurricane. Yang ni Hurricane dengan Stans, yang ni Hurricane biasa, yang ni Hurricane Verge. Betul, yang ni adalah original standard. So itu saja daripada gua, okay, untuk unboxing sandal daripada Teva. Kita tak pakai lagi, jadi kita review. Okay, so thanks to Teva Malaysia and Prestige Sport untuk hantar kita ni, and then sponsor untuk kita next trip. So next trip kat mana, check it out next vlog Jalan Tepas Sport. Okay.